sobat, ketemu lagi di channel Gatot ID. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tip bagaimana melakukan setting VPN di Android, khususnya handphone Samsung menggunakan free VPN vpnbook.com. Tapi sebelum ke pembahasan topik dan materi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan ikon lonceng di sampingnya. Buat yang sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng, jangan lupa untuk menonton terus update video terbarunya. Oke, mari kita mulai. Untuk menggunakan vpnbook.com atau VPN gratis, sobat harus mengakses dulu untuk mendapatkan username dan password, juga protokol yang digunakan. Kita coba akses vpnbook.com. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita sudah terhubung dengan vpnbook.com. Kita tekan free open VPN. Seperti yang ada di tombol di bawah ini, kita tekan, kita tunggu beberapa saat, kita akan mendapatkan list VPN yang ada. Ini sobat, ini adalah list VPN hari ini yang dikasih dari vpnbook.com, di mana username dan password ini akan selalu random dalam waktu 3 hari sobat. Jadi selama 3 hari sobat harus melakukan untuk subscribe.